Open position? Open, open under. Bizem yang solid. Open 16. Ni consider macam approach lah ni. Faham? Kau approach ataupun bahasa, bahasa orang miaga dipanggil ni, pitch. Okay, open. Dapat presentation 3. Okay, close 2. Berapa? 100 dengan 110. Okay, kali 12 24 2 4 1 eh bukan 2 4 25 20 25 20 TPC eh. Okay, so now soalan, kenapa boleh open 16 2 hari? Kenapa? Sebab nak. Ha? Sebab nak. Kenapa nak? Sebab kejar target. Target apa? Untuk TPC. Kenapa? Sebab nak achieve M apa? MG NAAP. Itu je sebab dia. Yes. Apa? Ah, ikam. Okey, Farid. Kau ingat ni sebab tu aku record. Kan? Lepas ni kalau kau buat kurang benda ni kan, kau pilih marker, kayu stick ni pun, stick ni, telefon tak boleh, telefon mahal ataupun duster, kau pilih 3 marker eh? Eh, marker ni sakit tau ni kalau kena ni ha, eh? Pilih eh marker eh, betul ni kan, aku memang 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 sampai hati ni orang. Kalau presentation saya lebih lagi apa-apa kalau ikut semalam. Tak tak, biar 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 biar, tak apa. Janganlah, kau ni kau dah tahu, janganlah cerita kan. Biarlah dia. Okey, berapa? 6. 6, okey, 6. Okey. Maksudnya 1 hari 3 kau. 1 hari 3 kau. Kau lepas ni kurang daripada sini kan? Patut tadi 3 okey sikit. Kalau kurang pun okey. Tapi dah kau naik kan? Ha, sebab tu Akmal. Ha, sebab tu Akmal, sebab Akmal dah lama dengan aku, dia tahu lah. Ha, ni maut ni. Okey. Okey. Tak, apa yang terkesan? Eh, dia ni, dia lapor. Kan? Bila lapor, dia akan buat whatever it takes. Kan? Sebab ramai yang nanti, dia akan jadi kenyang. Ha, ni ada ni buka-buka kenyang ni. Bila kenyang, cek makan pun tak nak dah. Sebab apa? Sebab dia tahu. Ini barang, 142%. 6 tahun. Faham tak? So sekarang ni tu mistake, dan saya tak jarang tegur benda ni, dan saya jarang kita panggil apa kita panggil ni apa ni anchor, anchor benda ni. Anchor ni maksudnya, anchoring ni maksudnya pasak dalam pelotak kau, inilah kau punya statistik dan inilah kau punya capacity. Faham tak? Dan inilah sebenarnya statistik LIMRA, Life Insurance Association, Life Insurance Research of macam ni ya, Life Insurance LIMRA, LIMRA Research. Tak tahulah itu di US punya ni macam persatuan Life Insurance punya research kan, yang 1031 tu, 1031. Sebab tu buat takaful ni sebenarnya dia open secret, faham tak? Kan, kau buat je formula dia ni, insyaAllah dapat. Dia bukan masalah kau tanda, pandai present tak, tapi itu statistically macam tu kan. So tapi dia punya bottom line dia, of course lah cik dah rezeki, memang lah kan, itu tak, itu tak payah argue lah. Kalau nak argue boleh panjang, tapi aku tak nak argue tu kan. Dah memang kalau buat apa ni, buat rezeki Allah yang tentukan, mana boleh orang lain apa benda lain tentukan. Itu kita dah, kita beriman kat situ, that's it. Tapi yang bawah ni kita punya effort. Sebab sebab kita ni manusia, kita bukan macam ulat. Orang cakap ah, ulat pun boleh hidup. Memanglah ulat boleh hidup bawah apa, ulat bawah batu pun boleh hidup. Masalahnya kita bukan ulat. Satu. Nombor dua, yang masa saya cerita dengan Ustaz Syami, so saya cakap apa,
Takkan kau nak rendahkan martabat kau sebagai manusia yang Allah jadikan kau khalifah untuk makmurkan dunia ni dengan ular? Takkan nak comparekan macam tu? Kita manusia, manusia lain. Manusia dia, Allah bagi dia special. Sebaik-baik kejadian adalah manusia lah Allah jadikan. Jadi, so inilah kau punya capacity. Ha, ni yang baru-baru ni. Yang lama-lama pun sama. Kan? Ha, saya nak beritahu, inilah capacity kita. You punya capacity. Jadi, apabila setiap hari you keluar, you tahu you punya KPI. Kan? So, kalau tak selagi tak capai, jangan berhenti. Ha, aku ada satu pantun. Kan? Orang yang bagi pantun dah tak ada dah. Tapi aku ingat pantun dia. Kan? Saya ingat? Saya ingat eh? Ha, aku sebut pantun. Kan? Punyur tinggi mahligai. Sayang ketupat ayat eh punyo tinggi mahligai kan ayat dia tak apa kena tapi dia sedap lah. Sayang ketupat dibuat inti kan hancur badan tulang berkecai belum dapat jangan berhenti. Aku tahu kau ni gen Z ni apa ni peribahasa kau tak tahu, pantun pun kau tak tahu. Faham? Faham tak? Tak kisahlah kalau yang atas tu kau tak faham, kau tak kau macam tak masuk akal pun tak apalah. Kan? Tapi yang bawah dua ayat tu apa? Hancur badan, tulang berkecai. Belum dapat, jangan berhenti. Tu namanya fighter. Kan? Sebab kita ni buat business sales memang fight, kena ada fighter dalam diri. Tak dapat buat rejection tak apa kan? Sebab kita jangan takut pada rejection is a part of the game, especially yang baru, especially ADP, especially yang PV kan. Kau jangan sampai kau masuk sini PV fail, especially yang duduk dalam ni walaupun bukan anak aku. Tu je cerita dia. Kau nak fail awal-awal kan. Kalau tak apa dia jangan ambil terus. Kalau dah ambil make sure mesti habis. Okay, so business memang clear cut. Dia tak ada nak hanky-panky semua tak ada. Kan? Game dia, buat kerja, siap buat kerja. Okay. So, cuma ni mempunyai motivasi sikit. Motivasi sikit untuk yang baru-baru. Aidil, Farid, Taki. Siapa rasa dia baru? Hawa. Anira. Mira. Baru lagi ya? Kan? Nampak macam tak ada baru-baru je. Dah buruk dah aku tengok. Tak baru lah. Dia bukan lama buruk. Okay eh. Okay. Tengok sini. Ini motivasi. Okay. Cuba you kira berapa 250 140% berapa. Kalau orang tu bayar penuh lah kan, campur bunga HP, FB, balance scorecard semua everything, lebih kurang 1.42% berapa. Eh, kau mesti Astaghfirullahaladzim. Hari Jumaat ni 2520 kali 140% berapa? Ha? 3 5 2 7 8 ringgit. RM. This is your punya opportunity of revenue income, atau income lah dalam bahasa kita, income lah. Okay, so cuba bahagikan dengan you punya effort approach. Bahagikan. Kalau kata dah Farid punya case tadi 16. RM223. Maksudnya, okay, bila you approach dia, berapa ringgit? RM200. Dia ambil ke? Dia tak ambil ke? RM200. So kalau you tahu itulah value satu approach, berapa banyak you nak approach satu hari? Nak lebih? Berapa kau nak lebih? 16. Dia dah pandai. Dia dah belajar. Dia dah belajar. Kalau tidak aku nak ambil Bliss punya ni. Okay? Faham? So, value dia, you just imagine kalau kau bayangkan satu, aku approach ni RM200. Aku approach RM200. Aku approach RM200. Kan? Tak nak ke? You nak buat ke tak buat? Ya, apa ni? You di close ke tak close ke? RM200. Dia ambil ke tak ambil? RM200. Upah kita approach, upah kita buat kerja. Itulah cara macam mana kita value kita punya
business supaya keep on ada momentum, ada motivasi. Kan? Kebanyakan orang fail dalam business ni bila dia rasa kena reject, itu adalah failure ataupun zero return. No. Kan? Setiap effort yang you buat ada ganjaran dia. Kan? Itu kalau dari segi dunia dia, dari segi business dia. Kalau kita niatkan untuk sampaikan benda-benda baik, kan? Aku sampaikan ni sebab nak diikat orang supaya dia cerdik kewangan, dia celik kewangan kerana Allah Ta'ala. Takkanlah tak dapat apa-apa. Faham? Ha, boleh? Ni especially baru-baru supaya you faham benda ni. Sebab saya tak nak kau datang tiba-tiba datang sini, yang baru-baru datang sini, kan? Bawah 15. Ha, yang lama-lama bawah 15 memang, lama-lama memang bagi cuti je. Tak betul, serius. Sebab, okay, bila kita start high value, high performance punya idea, sebab ingat, dekat Kota Kebuning. 19. Kita buat APW kan, pakai suit semua everything dekat Kota Kebuning. First launch, kan? Kita launch high value, high performance. Okay. Tapi benda tu slowly, sebab benda ni dia ambil masa. Kita nak install dekat you punya mind. Okay. Jadi siapa-siapa yang nampak, yang dapat, dia akan stay. Automatik, yang tak boleh cope dengan benda tu, dia akan terkeluar. So, tahun depan saya akan lagi serious on benda tu. Kan? Sebab saya dapat call daripada seorang yang kita panggil prominent dalam bisnes lah. Okay? Dia cerita benda ni semalam. Walaupun dia cerita tak habis, tapi dia sebab masa tu saya ada appointment kan. Jadi benda tu terhenti, tapi saya faham maksud dia. Sebab dia ada network dengan Filipina, dengan Singapura, dengan Indonesia. Indonesia tak ada, Filipina, Singapura. Filipina, Singapura dengan ayalah Filipina dengan Singapura. So tapi saya tak nak panjang yang ni, saya nak kita habis dulu. Nanti lepas Cik Nampi share, saya nak tambah sikit je. Okey kan? Ni memang kenapa saya sentuh ni, sebab saya nampak you punya apa? Ni apa ni? You punya? This adalah you punya capacity. Nombor dua, this you punya opportunity. Kan? You just imagine kalau 2 hari close 2. 5 hari? Okey, 2 hari close 2, 6 hari? Macam mana 2 hari close 2, 6 hari close 3? Kan? 6 hari close 6. Consider 1 hari 1 kes. Kan? So betul lah betul hari harimau. Ha, kita duduk kat menara Maybank, Mercu Maybank ni logo apa? Harimau. So make sure hari-hari mau kes. Boleh? Okay. So sebab next year saya ada project best untuk sesiapa yang nak dengar opportunity ni lah. Serius-serius. Ni serius ni. Ini serius ni barang. Okay. Saya nampak banyak benda lah. Tapi saya akan select, saya akan invite orang yang layak untuk join this program. Okay, so next, meh, sambung. Okay. Let's go to Farid. We love you, Farid.